Selamat sore. Selamat sore, Nda. Nda mau tanya nih, Om. Tanya apa dong? Ini namanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ayuna Kreatif. Hari ini Ayuna mau eksplor potensi wisata Desa Karangmulia, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sore, Nda. Nda mau tanya nih, Om. Tanya apa dulu? Ini namanya wisata apa? Nah, ini sementara untuk namanya Wisata Kalitarung. Ini berada di Desa Karangmulia. Namanya Bojong, loh. Kabarnya Tegal, gitu. Ya. Udah sama siapa kesini? Sama Bapak sama Ibu. Udah pernah kesini atau belum? Belum, ini baru pertama kali. Terus nanya apa lagi? Nah, Nda bisa selfie, kan? Nah, nanti Bunda kesini selfie-selfie di sana nih, ya di ujung sana bisa selfie, jembatan sini bisa selfie. Nah, nanti di jembatan sini juga bisa nih, nanti yang pertama masuk sini. Bunda boleh nggak eksplor tempat ini? Boleh, nanti Bunda boleh eksplor tempat ini, sepuasnya enggak ya nanti ya. Mumpung kebetulan masih belum ada registrasi, nanti Bunda sepuasnya. Nanti ajakin teman-teman buat main kesini ya, kan tes berapa Bunda ya? Gimana ada bikin teman-teman main di sini? Kemarin juga ada teman-teman dari SD Rembul. Di SD Rembul ke sini. Anak kelas 3. Satu kelas. Baik teman-teman, daripada kita penasaran, ayo kita lihat. Selamat berekspor. Teman-teman, ternyata buat lihat pemandangan indah nggak perlu ke kota loh, di sini juga banyak. Teman-teman, tahu nggak kenapa di sini view-nya bagus? Karena di sebelahnya juga ada sungai, ikannya banyak, ada sawah, bagus banget. Apalagi kalau di sore hari, sekitar jam 3 dan 4. Kali ini, Una nggak sendirian loh, ada Ibu,
Dede dan Bapak yang lagi nyuting. Teman-teman, kita nyoba ke ujung sana yuk. Kalau yang lagi di Tegal, boleh dong mampir ke sini. Teman-teman, di belakang banyak anak-anak. Karena di sini tempatnya memang nyaman buat anak-anak. Lihat saja, banyak kan. Wisata ini belum di launching, makanya belum begitu ramai. Satu lagi teman-teman, kalau mau masuk ke tempat ini tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Thank you.
teman-teman, kebetulan di sini ada Pak Dekatori. Dia suka mancing banget. Di sini ada tempat mancing juga loh. Makanya Pak Dekatori betah sampai malam. Teman-teman, mancing itu asik banget sampai Unda nggak mau pulang. Kalau mancing, Unda pengennya nggak mau pulang. Padahal Unda katanya pakai yang kecil.